cari maghrib, kita kira yakin apa pahala itu sama orang tua kita. Terus selama mana pahala kita pada yasin itu sampai kapan dia apa pahalanya apa satu hari apa satu itu Ya, pahala anak yang soleh atau pahala bacaan kita yang kita kirimkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia akan sampai. Berapa lama, misal kalau orang tua kita ini termasuk yang meninggalkan sholat dan sedang diazab, berapa lama pahala dari bacaan Al-Quran termasuk Yasin yang kita kirim untuk orang tua itu bisa meringankan azab orang tua kita, itu kembali kepada Allah. Nah, kembali sama Allah. Allah yang menentukan. Kalau Allah menghendaki diampunkan, diampunkan berkat anak solehnya. Kalau Allah Ta'ala menghendaki cuma sekedar diringankan, berarti mungkin dihentikan beberapa saat dan dilanjutkan lagi azabnya. Maka kalau anak ini baca lagi, ya dihentikan lagi ketika mau diazab, eh dikirim lagi, gak jadi diazab dah. Nah besoknya anak ini baca lagi, dikirim lagi, datang malaikat mau azab, padahal kemarin udah seharian gak diazab kan, datang lagi. Hah? Kiriman doa, kiriman bacaan, kiriman sedekah dari anaknya untuk diniatkan kepada orang tuanya, gak jadi lagi dihukum sama malaikat, enggak lagi dipatok sama ular, enggak lagi dijepit sama tanah dalam kubur. Jadi azab itu kalau orang yang meninggalkan sholat udah jelas ibu ya. Orang meninggalkan sholat udah jelas hukumnya, azab dalam kubur udah jelas. Nah, bagaimana kalau seandainya anak-anaknya kemudian mendoakan orang tuanya agar dosa orang tuanya yang meninggalkan sholat itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala, bisa jadi dikabulkan. Bisa jadi dikabulkan berkat anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Berkat bacaan Al-Quran anak-anaknya, berkat bacaan Al-Quran suaminya kalau istrinya meninggal dunia, berkat bacaan Al-Quran cucu-cucunya. Itu bisa jadi. Karena itu kembali lagi pada Allah. Dan kita yakin Allah Ta'ala maha pengampun. Jadi ada harapan besar kalau ibu-ibu tidak mengerjakan sholat dan tidak sempat taubat, kalau punya anak yang soleh, ada harapan kalau anak yang soleh mendoakan dan diniatkan itu untuk amal solehnya pada orang tua, ada harapan dimaafkan. Kalau gak dimaafkan, diringan. Tapi insya Allah Allah ringankan. Minimal ringankan kalau tidak dimaafkan. Kalau tidak diampunkan, minimal diringankan. Maka agar supaya kita tidak bergantung kita ini kepada anak-anak kita, maka kita sendiri yang berjuang di dunia. Jangan nanti dikubur berharap-harap. Mak, kita enggak bisa telepon anak kita kan. Udah dalam kubur, mana telepon? Hai betul, Bu, malik maghrib ini baca Yasin, kirim ya, Mama mau diazab nih.